Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di tempat apa cahaya ya, cahaya workshop pangkas tradisional, tapi banyak yang minati. Terutama aku yang minatinya. Aku senang aku cepat. Cepatkanlah. Oke, lanjut. Sebentar ya. Jangan beliau tidak masuk pulau yang siko. Dia masih di pulau gitu kan. Oh kan sekali jalan. Buka B channel Muhammad Ali Rawas. Muhammad Ali Rawas. Sejak tahun berapa aja? Ini 2009 ya? Dan 13 tahun. Oh, 13 tahun. Itu dari Bujang. Jaah lah keluarga ya. Keluarga dari 2004. Jadi dari Bujang sampai sekarang anak-anak kuliah. Yo dari inilah sukses. Ini namanya rezeki harian ini ya. Harian. Bulanan ado, rezeki harian ado, tahunan ado juga. Oke. Jep, lewat jep, buka sekali lewat jep. Hah? Buka sekali lewat jep. Apa yang? Dikit-dikit ya, sekali lewat. Ini kawan dari Pariaman. Oh, kenal. Nah, oke, okay. Awas. Oh, eh, Pariaman ya? Kita buka nih. Karena aku Damas Raya. Oh, Damas Raya ya? Iya, aku Damas Raya. Tapi lahir di Damas Raya ya? Iya, lahir sana aku. Oh, lahir di situ, merantau. Cara dari Sorunto. Oh, Sorunto ya? Sorunto, Sinjung. Jadi ini, gelarnya apa tuh? Hah? Gelarnya? Gelar kau? Ya dong, bukan ini yang menurut aku, kayak aku kan? Suku, no. Ya suku ya, suku ya. Marga. Marga ya. Iya, marga. Aku suku, jambak. Oh, jadi panggilannya? Jarang-jarang panggilan suku. Tapi ada kawan aku? Aku orang. Kalau kumbang lo, kalau jambak lo, kurang enak, tengah itu apa itu? Kayaknya ada guru aku di Palembang, ada guru yang mana tuh? Pak Jambak, mungkin itu lah kan dia? Itu kanan itu lah kan dia? Kalau Pak Bayi, maksudnya aku. Cuma nyatur, kata maksudnya aku. Oh, Bayi kamu jadi aku ya? Bayi, jadi aku. Banyak juga sama jadi aku. Ini ada Ustaz, Dewi Eras jadi aku. Oh, jadi aku tuh banyak kenal ya. Ini ada si kepala kuah oke yang Pak Joni Hardi ke kapan disuruh main motor kamu di sini Cenia itu juga dia jadi pakai rambut tradisional murem dia terjangkau terjangkau ya 20.000 masih nyosok karena masih diminati ya pakai rambut tradisional masih diminati ah di nato mungkin apa kan sejak 2009 ya. Kalau beliau ini asli Wong Musi ya? Enggak, Selangit itu. Oh Selangit ya? Selangit. Oh, Selangit. Terus rumah no, kak, kenapa melintang kak? Tapa tengah. Eh? Tapa tengah. Tapa tengah ya? Serapu, tapa tengah. Wah, iya. Serapu ya. Banyak peduren kan? Oh, ini musim peduren nih. Musim juga kalau jalan-jalan pagi. Iya. Dari selanjutnya kalau jalan-jalan. Main apa,
ada yang ngaku. Jadi pemirsa, tempat barbershop ini di daerah Pasar Setlip, Lubulingau. Pokoknya terjangkau. Dari mana-mana terjangkau. Ini Pasar Setlip ya, ini lah ya Pasar yang dibuat rambu. Jadi lagi di lagu-lagu kan. Jadi yang datang sini nak mau di lapu be bisa ya. Oh, tidak ada permintaan ya? Iya, iya lah, dulu tiba yang permintaan. Pernah ada ketemu orang motong pedek kayak ini ditinggal di rambut di Majal sampai tinggal? Pernah ada? Belum pernah ketemu ya? Ada yang di sini, pedek-pedeknya kelakapan nyado. Aduh ya, udah ketemu ya? Macam ya, kelakapan nyado. Jangan dipotong ya? Iya, iya. Kalau dipotong, hilang ilmu muda ya? Ada yang curuh,
Sejak bolak balik, kau nak Palembang ada jauh ya ini dulu, Stain kan, Duit. Kalau nak swasta, sudah ini Stain sudah pari. Sudah juga lah. Nah, sampai nguling lah. Nah, ini lah rumah di tradisional ini, nguling. Lucunya gak, Pak? Lucunya. Ada lucu. Ini banyak yang ngomong, ya. Tadi dia tunggu. Kamu enggak apa-apa kasih ngomong. Mampir di sini mau ke. Kamu enggak apa-apa. Ngomong aja. Jangan nanggur-nanggur. Mampir di sini. Pas itu suruh enggak ada itu ngomong. Pas itu masuk ke sini. Ngomong deh. Kalau mau ke nanggur di sini be, ke pangkat saya. Oh, situ. Ngomong situ, ngomong ke situ. Ngomong situ enggak. Enggak ada. Kalau mau ke rambut sini, di pangkat saya. Ya. Murah ria. Murah ria ya. Kau masih jawab TV enggak berani ngomong. Oh, dulu susah lah masuk TV kan? Tuh. Sekarang lah baca gitu. Jadi aku yang aku mau rambut di Newport di Mekah. Itu aku masuk di mana yang nonton? Oh, itu situ. Itu lebih luar biasa tempatnya di market Joko itu ngeri gitu di luar ini orang Afrika, negara aku beli tam banyak aja tuh banyak orang ini China tinggi apa kuih ya itu lah orang daerah Pakistan 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 banyak Pakistan itu Pakistan tuh Pakistan kan selamanya itu kan banyak di Joko Pakistan set halal ya dan selesai kalau mau halal selesai itu mahalnya apa kamu ya. Mana ya dok itu? Kalau sana kabarnya 25 ribu ya. Kalau dok itu mahal. Lah sebenarnya sudah 2000 seperti ini. Kali ya di mobil di luar masa tengah gue ini kurang. Iya tengah gue sih. Cuma dia tidak terasa dengan luarnya. Karena kan cuma umroh kemarin tapi namun setelah aku sih sudah pulang ya sebenarnya. Potong PJ hari ini. Hotel dia. Jadi pas kembali dari ini, dari yang punya itu dari saya kan. Jalan gue. Potong di kita kita kan mau isi. So di sana itu. Itu cuma mau kembali kan. Nah, halus sih.
Ini yang MTS-nya
mana masa kuliah gitu. Jelas kok wonder. Gua ayo mau lu ke Jawa hari. Mau ke Ustaz Pulau. Jawa. Kalau mau ngadu sana kok. Iya. Mau kenapa dulu-dulu mau. Dah ya. Asri, lu lagi mini ngajarin mana? Oke, berarti bisa di mana pun saja berada, yang hobi gunting rambut. Kalau macem, walaupun ini sekarang hobi pendek nian. Yang mudah sukses. Amin. Okay. Mudah sukses ya, amin ya. Banyak rezeki, badan sehat. Ya. Mudah sehat, apa cek gunting? Oh, ya. Badan sehat, rezeki lancar. Rezeki lancar, anak-anak juga sehat, badan sehat. Insyaallah dalam waktu dekat bisa nafkah haji, amin ya rabbal alamin. Oke, bapak besar mana kita berada ini? Nafkah rambut cahaya, cahaya di pasar Street Kulindau. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.